Jadi seperti yang tadi sampaikan ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kurang sambutan, kalau misalnya mungkin ngatur-ngatur dan ngasih peraturan-peraturan yang mungkin tidak mengenakkan buat teman-teman, semuanya diperlakukan untuk bisa menjaga ketertiban dan kelancaran dari majelis ini. Karena saya gak ngerti kenapa, tapi ibu-ibu tuh tambah lama hadir majelisnya tambah pagi. Belakangan ini malah panitia itu udah curhat sama saya nih Bu nih. Ustazah tolong dong tulis bikin tata tertib dilarang menginap. Saya bilang emang ada yang mau ada yang nginap? Kemarin 9 orang Ustazah. Masya Allah. Jangan ya, jangan ya. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, karena bagaimanapun ini kan masjid nih. Yang biasa ada di masjid itu adalah kaum laki-laki. Kan bingung panitianya. Bingung gitu kan, kaum bapak pas masuk mau sholat subuh, nah ada emak-emak tidur di masjid. Insya Allah. Jadi peraturan ini diadakan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran majelis taklim kita. Gitu ya. Biar saya enggak didemo sama warga. Tolong jaga nama baik saya. Gitu ya. Jadi dimaafkan semuanya. Baik teman-teman sekalian, ada bersama dengan kita juga ada Umi mertua saya. Doakan mudah-mudahan sehat afiat panjang umur fi taatillah. Keluarga besar saya juga ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan buat mereka semuanya insyaallah. Dan juga sama-sama tentu saja sangat saya sayangi semua yang hadir di majelis ini, segenap ustazah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim, segenap syaraif, segenap teman-teman semuanya yang hadir di tempat ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo. Semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Sayyidah Halimah dalam kumpulan wanita-wanita salehah. Nanti ke depan, tahun depan insyaallah mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Tahun depannya pengajian itu habis lebaran. Ya, itu periode belajar kita. Ini nanti nih Ramadan itu waktunya ujian. Siapa yang uji? Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya habis lebaran tuh, nah itu tuh ada yang naik kelas, ada yang tinggal kelas. Jangan sampai ada di antara kita yang dikeluarkan dari sekolah. Karena udah 3 tahun kagak naik-naik. Tuh ada tuh yang begitu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman saya sekalian, insyaallah tahun depan periodenya juga masih ya masa belajarnya, tahun belajarnya begitu ya, masih dalam serial perempuan-perempuan salehah. Karena masih belum banyak yang kita bahas, baru Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, kemarin Sayyidah Aminah, dan sekarang Sayyidah Halimah. Masih ada banyak putri-putri Nabi Muhammad yang belum dibahas. Ya kan ya? Masih banyak juga istri-istri Nabi Muhammad yang belum kita bahas, serta masih banyak perempuan-perempuan solehah yang belum kita bahas lainnya, yang kesemuanya mendatangkan pelajaran-pelajaran berharga, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Harapannya mudah-mudahan dengan kita mempelajari wanita-wanita yang solehah, kita pun dijadikan seperti mereka juga insya Allah. Dan selain daripada itu, harapannya juga untuk menyambungkan hati kita dengan perempuan-perempuan solehah ini. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Dan sebelum itu kita akan membaca terlebih dahulu suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Muhtaramah wal-Mukarramah
Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang akan kita pelajari sejarahnya pada hari ini, mudah-mudahan menautkan hati kita dengan beliau insyaallah, dan semoga keberkahan beliau turun kepada kita sekalian insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah la ruhi Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa yu'ali darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Saudaraku sekalian, saya muliakan Sayyidah Halimah. Tentu tak akan pernah menyangka bahwa namanya akan dikenang sepanjang sejarah. Kita akan punya beberapa poin ya mengenai Sayyidah Halimah yang akan kita bahas poin-poinnya tersebut sesudah kita mempelajari sejarahnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Halimah adalah satu dari sekitar 70 perempuan, mohon maaf, yang pada punya susu. Ustazah, semua perempuan punya susu. Maksud saya sedang punya ASI, ya, sedang punya air susu kala itu. Dan beliau bekerja sebagai perempuan-perempuan tukang susu. Zaman itu tuh teman-teman saya sekalian, itu adalah profesi yang banyak digeluti oleh para perempuan-perempuan zaman tersebut. Saya sekalian, itu adalah profesi yang banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa tersebut, yaitu menjadi orang tua ASI, ya. Nah, orang tua ASI-nya ini bukan cuma ibu doang, akan tetapi ayah, bahkan saudara-saudaranya pun juga jadi saudara-saudara ASI gitu. Saudara-saudara sesusu ya, Bu ya. Sebagaimana ibunya jadi saudara dari ibu susu, ayahnya pun juga menjadi ayah susu. Teman-teman sekalian, masa itu orang-orang Mekah, orang-orang kota besar yaitu Mekah pada zaman tersebut suka untuk menyusukan anaknya, gitu ya, suka untuk menyusukan anaknya di tempat perempuan-perempuan kampung. Kenapa? Karena dua hal. Ini biar ibu-ibu tahu nih, kenapa sih Nabi Muhammad disusui sama perempuan lain gitu, bukan ibunya. Emang ibunya nggak mau tuh badannya berubah nih. Ini banyak nih. Banyak ibu-ibu gak mau menyusui anaknya zaman sekarang dengan alasan ntar body saya gak cakep lagi. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, susuilah anakmu. Itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Nah, di zaman tersebut itu memang umumnya orang kota menyusukan anaknya kepada ibu-ibu di kampung, ibu-ibu di dusun, tepatnya ibu-ibu di pegunungan. Ya, Thaif itu daerah pegunungan, Bu. Dan Thaif itu adalah daerah yang sangat subur. Ibu-ibu kalau pergi ke Thaif lagi musim-musim bulan April gitu, itu Bu serasa lagi ada di Brebes. Kenapa Brebes, Ustazah? Banyak bawang. Beneran dah. Ibu pergi ke sana bulan-bulan musim semi, musim tanam gitu ya, Bu ya. Itu ibu akan lihat, ini saya nih lagi ada di Arab gitu, lagi ada di Thaif, atau lagi ada di Brebes. Lagi ada di Tegal gitu, Bu, yang bagian pegunungan-pegunungannya tuh yang banyak bawang tuh. Ke apa tuh, daerah Guci gitu. Nah tuh, kayak lagi pergi ke sana ibu-ibu sekalian. Karena memang banyak banget tuh tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman di sana gitu, rerumputan. Meskipun memang pada zaman Nabi Muhammad ke sana, itu bahkan Thaif pun sedang dalam keadaan paceklik.
Jadi tumbuhannya enggak banyak, rumput-rumputnya enggak banyak, taifnya pada masa tersebut. Ibu-ibu sekalian, nah orang Mekah nih seneng nyusuin anak-anaknya mereka, bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan taif. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, selalu saja bu, makanan-makanan di pegunungan itu lebih sehat dibandingkan makanan-makanan di kota. Ustazah emang zaman itu udah ada ciki? Belum. Ya, segala tuh belum ada tuh yang begitu-begituan. Akan tetapi, teman-teman sini sekalian, selalu aja memang makanan di kota itu gak seberapa sehat dibandingkan dengan makanan di kampung. Makanan di kampung itu ibu-ibu sini sekalian segar-segar, baru habis dipetik mereka pun kemudian memakannya. Kan begitu? Jadinya anak-anak mereka itu lebih sehat-sehat dengan makan makanan yang ada di kampung-kampung. Sehingga karena makanannya sehat, secara otomatis badan mereka lebih sehat. Nah yang ngerusak badan kita ini kan kebanyakan makanan. Betul gak bu? Makanya memang bagaimanapun survei membuktikan orang-orang Jepang yang makanannya lebih sehat-sehat itu lebih panjang umur dibandingkan dengan orang daerah yang lain. Gitu ya. Nah, orang-orang di kampung-kampung tuh bu tuh emang juga lebih sehat-sehat di pegunungan-pegunungan, lebih sehat-sehat dibandingkan dengan orang-orang di kota-kota. Betul apa enggak, bu? Itu banyak sekali tuh ibu-ibu maupun bapak-bapak di pegunungan-pegunungan tuh umur udah 60-70-an tahun, bu, masih jalan. Naik gunung, kan begitu tuh. Bangsa modelan kayak saya suruh naik gunung, ya Allah bu, istirahatnya lebih banyak daripada jalannya. Dapat 4-5 langkah udah ngos-ngosan, udah duduk dulu, istirahat dulu gitu kan. Masya Allah, Masya Allah, sambil membayang-bayangkan puncak. Biar tetap semangat, gak turun lagi ke bawah gitu. Teman-teman sekalian, jadi memang para orang-orang tua di kota pada masa tersebut senang menyusukan anak mereka di pegunungan, terutamanya adalah Taif, karena satu, makanan di sana lebih sehat yang menjadikan badan anak-anak mereka lebih sehat dan lebih kuat. Itu sebabnya mereka membekali anak-anak mereka dengan kesehatan itu dengan menyusukan anak-anak mereka di pedalaman-pedalaman atau di pegunungan-pegunungan Taif. Itu satu. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, mata pencaharian paling ideal, paling diminati zaman tersebut. Nih ya, mata pencaharian tuh pekerjaan. Kalau di zaman kita nih ibu-ibu sekalian, mata pencaharian atau pekerjaan paling diminati di masa ini apa kira-kira? Jadi YouTuber, benar. Jadi selebgram. Ah, tuh, di zaman sekarang ini. Dan itu enggak pernah kepikir sama orang tua 20 tahun yang lalu. Betul apa enggak? Semuanya tuh zaman dulu tuh pencaharian atau pekerjaan paling diminati dokter, biasanya pilot, biasanya tuh kan? Gitu. Gak pernah ketemu, lagi zaman saya SD gak pernah ketemu ada orang tanyain mata pencaharian YouTuber, gak ada. Bahkan zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu aja jarang ya bunya. Ini sekarang orang-orang nih kalau misalnya ditanyain pengennya jadi apa, pengen jadi tuh kayak gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, di masa tersebut, di masa baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam beliau lahir, pada masa itu pekerjaan paling diminati adalah seorang sastrawan, seorang pujangga, seorang ahli bahasa Arab. Dari sini kita tahu betapa ternyata begitu modernnya masyarakat Arab pada zaman tersebut gitu. Mereka pada masa itu aja, itu pekerjaan paling diminatinya tidak terkait sama kecantikan, tidak terkait sama badan yang kuat ya bu ya, tapi terkaitnya sama otak yang cerdas disertai dengan skill, kemampuan berbahasa yang mumpuni. Bukankah itu sepanjang zaman juga memang bagus? Orang tuh kalau punya kecerdasan otak sekaligus kemampuan berbahasa, hidup di zaman apa aja hidup, bu. Makanya ibu-ibu tuh, ajarin anak-anak tuh untuk memiliki kemampuan berbahasa.
itu penting. Sepanjang zaman mereka akan mampu memiliki kemampuan gitu untuk bertahan hidup di zaman kapanpun. Gimana caranya Ustazah biar anak punya kemampuan berbahasa yang baik? Biasakan kepada mereka membaca. Orang kalau banyak bacanya, Bu, punya kemampuan bahasanya bagus. Ibu-ibu sekalian, saya sering ditanya gitu, Ustazah kok kayaknya bisa gitu menyampaikan dengan bahasa yang sesuai kalau bicara sama emak-emak gitu kan? Bahasanya bahasa yang sesuai sama ibu-ibu gitu kan? Kalau bicara sama anak-anak muda gitu, bahasanya juga disesuaikan. Kalau bicara sama orang-orang yang udah tua, paling saya bahas husnul khotimah kan begitu. Bahas husnul khotimah sama semua kalangan ya kan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, karena mungkin salah satu dari mudah-mudahan tahadutsan bin ni'mah, saya diberi keinginan untuk tahu lebih banyak daripada orang lain, sehingga saya membaca barangkali, terutamanya di masa-masa saya kecil, lebih banyak daripada yang lain gitu. Saya suka membaca, saya senang membaca, saya gemar membaca, teman-teman saya sekalian. Dan itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, skill yang sangat bagus dimiliki oleh anak-anak gitu. Biasakan kepada mereka untuk banyak membaca. Makanya kalau lagi ulang tahun tuh, Bu, daripada dihadiahin makanan, pakaian gitu kan, hadiahin buku. Hadiahin buku, buku bacaan, anak-anak seneng tuh gitu. Timbulkan minat membaca dalam diri anak-anak. Enggak kurang apa? Kurang apa? Agama ini ngasih dari perintah pertama iqra. Bacalah kata Allah. Bukan disuruh makan. Iya kan? Bukan disuruh tidur. Bukan disuruh pakailah yang bagus, nutup auratlah misalnya gitu. Itu bukan perintah pertama, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Akan tetapi, apa yang jatuh noh? Oh iya. Apa yang merupakan perintah pertama dalam Islam ini adalah iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi timbulkan minat baca pada diri anak-anakmu, pada diri cucu-cucumu, sebab itu adalah modal utama untuk bisa menjadikan anak-anak kita para ulama pada zaman sekarang, ya kan? Menjadikan mereka orang-orang yang berilmu gitu. Paling utamanya adalah membaca. Baik, saudaraku sekalian. Nah, subhanallahnya kalau ini perbedaan nih. Perbedaan antara masyarakat Arab dengan masyarakat yang lain. Masyarakat yang lain di Indonesia misalnya, bahasanya orang kota lebih bagus daripada bahasanya orang kampung, betul? Bahasanya orang desa enggak lebih baik daripada bahasanya orang kota. Orang kota lebih bagus bahasanya dibandingkan dengan orang gunung, dibandingkan dengan orang dusun. Makanya kalau ketemu orang enggak bisa berbahasa dengan baik kan kita bilang kampungan, kita bilang dusun, begitu kan ya? Begitu teman-teman. Akan tetapi nih, kalau di kota, di masyarakat Arab sana justru sebaliknya. Di masyarakat Arab itu, mereka seneng naroin anak-anaknya di kampung karena bahasanya orang kampung, bahasanya orang dusun, bahasa Arabnya orang-orang pedalaman lebih bagus daripada bahasanya orang kota. Bahasanya Badu di sana itu, Badui gitu ya, di pedalaman-pedalaman Arab lebih bagus daripada bahasanya orang-orang Arab. Karena bahasa Arab itu semakin lebih asli, semakin bagus. Dibandingkan dengan bahasa yang sudah di apa tuh? Kalau kita kan ejaan yang sudah disesuaikan, begitu kan ya? Itu enggak ada, bahasa Arab itu yang aslinya malah justru semakin lebih bagus. Makanya dulu ada ceritanya tuh, ada orang menyelidiki hal ini, benarkah bahasanya orang kampung lebih bagus daripada bahasanya orang kota, untuk bahasa Arab ya. Datang seseorang pergi ke dusun. Dia kemudian nanya, sama ada salah satu dari orang di situ. Dia bilang, Aina abuk, nanya sama seorang anak muda, bukan orang tua, anak muda, ditanyain, kayak anak belia lah gitu, belasan tahun. Dia bilang, Aina abuk, di mana bapak kamu? Anak tersebut menjawab, nih ahli bahasa nih, anaknya. Fa'abi lal fayafi liyafi ala nabil fa'i fa'idha fa'al fa'u yafi.
dibengong aja. Wih, luar biasa. Ketinggian bahasa, teman-teman sekalian. Bahasanya tinggi. Fa'abil al-fayafi, bapak saya udah berangkat dari pagi tadi menuju ke hutan. Liyafi ala nabil fayi, untuk berburu dan memberi kami makan hewan buruan. Wa idza fa'al fayu yafi, apabila matahari telah condong, dia akan kembali pulang. Masya Allah. Cakep bahasanya. Gitu ya. Itu kemampuan berbahasa. Karenanya orang-orang kota suka naroin anaknya di pedalaman-pedalaman untuk biar mereka terbiasa memiliki skill berbahasa yang bagus, karena mereka mendengar dari orang-orang tua yang ada di sana bahasa-bahasa yang bagus. Begitu teman-teman. Ya, makanya kita juga tuh perlu untuk memberi modal kepada anak-anak kita kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasanya anak itu turun dari orang-orang di sekitarnya. Makanya ibu-ibu sih sekalian, kamu ngelihat ustazah bahasanya anak zaman sekarang kok pada kasar-kasar ya. Nah, dia nyontohnya dari siapa? Dari orang gede, Bu. Dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya dia ngambil itu, kemudian dia sampaikan pula kepada yang lain. Begitu kan? Makanya teman-teman saya sekalian, kita belajar untuk bisa memberikan bahasa-bahasa yang baik kepada anak-anak kita, mengajarkan mereka berbahasa dengan baik. Insya Allah, bahasanya gak kasar, bahasanya gak kotor, begitu kan ya? Bahasanya itu yang santun kepada siapapun, bahasanya yang ramah kepada siapapun gitu. Itu perlu untuk jadi modal bagi anak-anak kita. Termasuk keluarga baginda kita Nabi besar Muhammad. Pas 3 hari dari kelahirannya Nabi Muhammad, turun 70 orang kampung ke bawah, ke karena mereka kan gunung tuh. Turun ke Mekah ini ya, dari Thaif sekitar 70-an orang perempuan, bersama dengan, berarti kalau 70 perempuan tuh bersama dengan suami mereka, bersama dengan anak susu mereka. Karena orang, mohon maaf, kalau punya ASI kan karena punya bayi. Turun nih 70 orang, di antara mereka ada seorang perempuan sederhana bernama Halimah. Saudara sekalian, suaminya namanya Abu Du'aib, dari kabilah Bani Sa'ad, makanya namanya Halimah As-Sa'diyah, karena berasal dari kabilah Bani Sa'ad. Suami istri nih. Teman-teman saudara sekalian, dari 70 perempuan itu, Halimah bukan yang paling kaya. Karena kalau kaya gak jadi ibu susu. Karena kalau kaya, misalnya punya tanah banyak ditanemin, dia akan jadinya petani, gitu ya. Kalau kaya, dia akan bekerja dengan pekerjaan yang lain. Karena di masa itu menjadi ibu susu, itu adalah salah satu pekerjaan-pekerjaan kelas bawah, gitu. Di antara perempuan 70 tersebut, Halimah bukanlah yang paling cantik, ibu-ibu sekalian. Meskipun tentu juga bukan yang paling jelek, gitu. Akan tetapi, dapat saya pastikan bahwa di antara 70 perempuan tersebut, Halimah adalah yang paling baik hatinya. Sebab kalau bukan karena itu, tentulah ia tak akan terpilih sebagai perempuan yang namanya dikenang dalam sejarah, seseorang perempuan yang menyusui manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Saudara sekalian yang saya muliakan, dan ini sekali lagi modal sebuah keberhasilan. Hati yang baik. Hati yang bersih. Hati yang tidak memiliki kebencian terhadap siapapun. Modal kebaikan dunia hingga modal keselamatan akhirat, teman-teman. Modal keselamatan dunia hingga modal keselamatan akhirat. Hati yang bersih. Di dunia
sebelum kelak di akhirat. Kalau di akhirat dah pasti, kata Allah, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat di akhirat nanti orang bawa harta. Enggak selamat di akhirat nanti orang bawa anak. Jadi yang enggak ada anak misalnya gitu enggak usah sedih. Karena enggak akan juga jadi modal keselamatan di akhirat. Lantas apa modal keselamatan di akhirat, teman-teman saudariku sekalian? Man atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita. Hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Hati yang enggak bisa gitu ngomongin orang abis-abisan, enggak sampai hati. Enggak kuat hatinya. Hati yang enggak bisa gitu membayangkan orang lain celaka, hatinya enggak bisa, teman-teman. Itu hati yang bersih. Hati yang bersih. Saudaraku sekalian, tentu kamu tidak bisa membayangkan perempuan yang menyusui Nabi Muhammad adalah perempuan yang biasa mukulin anaknya. Tentu gak mungkin kan? Betul apa enggak? Orang perempuan yang biasa jewer anaknya, biasa mukulin anaknya, biasa nyubit anaknya sampai merah, kira-kira adakah dipilih Allah untuk menjadi seorang perempuan yang menyusui Nabi besar Muhammad hingga namanya dikenang sepanjang sejarah? Enggak mungkin. Maka demikian pula denganmu, saudariku sekalian. Kamu enggak akan dipilih Allah sebagai perempuan yang beruntung, perempuan yang selamat, perempuan yang berhasil, perempuan yang layak dibanggakan di akhirat nanti, ada dalam kelompok paling depan dari umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, jika kamu adalah seorang perempuan yang kerjaanmu anak dicubit, digampar, dipukul, dikata-katain. Gak ada ceritanya, saudaraku sekalian. Modal utama kebaikan dan kebahagiaan hidupmu dunia dan akhirat adalah memiliki hati yang baik, memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang tak pernah tega untuk menyakiti siapapun, apatah lagi jika orang itu adalah anakmu sendiri, adalah adikmu sendiri, adalah suamimu sendiri, adalah ibumu sendiri, ayahmu sendiri. Gak bisa. Mudah-mudahan Allah baikkan hati kita semua. Allah lembutkan hati kita. Allah bersihkan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi antara 70 perempuan itu, Allah lihat yang hatinya paling bersih. Allah lihat yang hatinya paling baik. Allah lihat yang hatinya paling lembut, dan itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Bersama dengan suami yang bijaksana, bersama dengan suami yang enggak kasar, bersama dengan suami yang sangat mencintai istrinya dan sangat lemah lembut terhadap siapapun. Sama nih suami istri, penuh sayang, penuh cinta. Makanya dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, saya muliakan tuh poin pertama. Ya. Sayyidah Halimah mengajarkan kita agar kamu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perempuan yang beruntung, milikilah hati yang baik. Miliki hati yang baik, hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Amin. Mudah-mudahan kita dikaruniakan semuanya, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jarang kan minta sama Allah kayak begitu? Kamu kebanyakan mintanya duit mulu sih. Mintanya harta melulu. Ya Allah, enggak malu, Bu.
Sampai segini tuanya yang diminta harta terus-terusan gak malu? Malu kan? Uban udah banyak. Ustazah kok tahu? Saya kalau ngaca gitu soalnya nambah lagi nih uban. Masyaallah, masyaallah. Mudah-mudahan Allah bikin kita ngerti nih urusan kehidupan nih. Biar enggak malu kita ngadep Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti ya. Ya Allah, kita mesti bagusin hati kita nih, modal keselamatan dunia hingga akhirat. Amin. Sehingga sekalian yang kedua. Nih ya. Sayyidah Halimah berangkat hari itu dari Thaif. Pagi nih berangkat. Jalan terus gitu. Mereka istirahat, kemudian besok paginya lanjutin perjalanan. 70 orang. 70 orang sama tambah 70 perempuan maksud saya. Sama tambah 70 suami mereka ditambah dengan 70 anak bayi mereka. Jadinya berapa tuh? 210. Bersama dengan kendaraan yang mereka tunggangin gitu ya, sama unta mereka. Kenapa mereka bawa unta? Jadi mereka naik keledai, teman-teman. Sama mereka juga naik unta. Mereka juga bawa unta. Kenapa mereka bawa unta? Untuk diperah air susunya sebagai makanan mereka sepanjang jalan. Orang zaman itu ribet banget ya. Bayang gak sih? Zaman itu kan belum ada warung. Jadi orang Indonesia aja kemana-mana bawa sambal ribet. Ya Allah, ya Allah. Pergi haji nih. Ada di antara orang Indonesia ini bawa beras, bawa rice cooker. Astagfirullah, astagfirullah. Bener banget dah. Dah jangan ribet-ribet orang tuh. Kita bukan orang dulu ya. Tinggal usah ribet-ribet. Nah ini berangkat nih. Sampailah di Hudaybiyah. Jadi deket sama Mekah tuh. Sampai namanya daerah Hudaybiyah. Mereka pun bikin tenda-tenda, teman-teman. Bermalam di sana, besok paginya baru mau turun gitu. Malam hari tersebut, Halimah tidak berhasil memberhentikan tangis anaknya. Kenapa? Karena air susunya enggak ada, enggak banyak. Bahkan unta yang mereka bawa, itu air susunya tuh diperah enggak cukup banyak. Gak cukup untuk memberi makan kepada, gak cukup buat mengenyangkan Halimah ataupun Abu Du'aib. Sehingga karena Halimah gak kenyang, air susunya gak banyak, sehingga anaknya gak cukup air susunya, sehingga akhirnya menangis panjang malam. Cuman harapannya, ntar kan besok nih, mau nerima anak bayi kan dikasih DP. Gitu. Dikasih uang muka untuk bayaran bulanan mereka itu gitu. Itu teman-teman, biasanya sama mereka tuh langsung tuh bisa dibelanjakan. Gitu ya, pergi ke pasar Mekah, belanja lah. Beli kambing, beli unta gitu kan. Beli makanan-makanan untuk cukup untuk jadi penghasilan mereka gitu. Pagi harinya, Halimah pun dalam keadaan kelaparan, dia pergi ke rumahnya anak-anak, maksudnya turun ke Mekah gitu ya, bersama 70 perempuan lainnya untuk mencari bayi yang bisa mereka susui. Begitu turun aja tuh, langsung Halimah itu tanyain gitu, nanya sama mereka gitu kan, anak siapa nih yang bisa kami susuin? Maksudnya siapa nih yang lagi punya anak bayi gitu. Dikasih tahu tuh, nama pertama yang disebut semua orang-orang adalah anaknya Aminah gitu. Siapa nih yang lagi punya bayi? Oh, cucunya Abdul Muttalib tuh, anaknya Abdullah tuh. Ibunya namanya Aminah. Rumahnya di mana? Tebet Barat, misalnya gitu ya.
ngasih lihat kan, ngasih tahu gitu rumahnya. Sebelah gang sana tuh deketnya, biasanya kalau patokannya zaman itu tuh Ka'bah. Sebelah sininya Ka'bah, rumah sekian gitu kan, dari gang nomor sekian gitu. Akhirnya Halimah pun pergi ke sana gitu. Nyampe di sana ketemu sama Aminah. Aminah punya bayi. Saya Halimah nih dari Thaif, pengen nyusuin anak kamu. Oh, boleh. Tapi gimana ya Halimah? Kenapa gitu? Saya udah enggak punya suami. Jadi saya enggak tahu nih bayar kamu nih dari mana duitnya. Oh. Wah, maaf deh kalau gitu. Lah ya maaf. Kamu mau enggak? Kerja dibayar ucapan terima kasih. Ini kan urusannya kerjaan ya. Enggak cukup gitu kan dengan dibayar ucapan terima kasih. Lain kalau memang urusannya bukan kerjaan. Ya kan? Ini kayak saya mengajar nih. Ini kan bukan urusan profesi, bukan urusan kerjaan gitu. Enggak urusan nyari duit gitu. Jadi kalau misalnya gitu, ada yang bilang ustazah mohon maaf gitu. Enggak apa-apa. Terima kasih ustazah. Alhamdulillah. Doakan saya ustazah, betul doakan saya. Karena bukan itu yang saya cari, kan begitu teman-teman. Nah ini sekarang nih Halimah masalahnya kan bekerja untuk nyari makan gitu. Nah kalau diucapkan setiap bulan nanti saya akan kirimkan doa, gak cukup ya kan. Doa gak nyenyangin kan gitu ya. Gak ada kan ceritanya didoain, mudah-mudahan ustazah Halimah dikenyangkan, terus duk-duk langsung kenyang gitu kan, gak bisa gitu ya. Gitu. Kalau Halimah gitu, maksudnya Halimah Sa'diyah sana ya. Jadi akhirnya Halimah pun gak jadi ambil anak tersebut. Subhanallahnya, abis itu nanya lagi, siapa nih sebelah sono? Datanglah Halimah ke sana. Maaf Halimah, udah diambil sama temen kamu tuh, si Romlah. Misal. Ya. Iya kan? Ada gitu. Datang lagi ke sana, oh udah diambil Halimah sama si Suud. Gitu kan? Misalnya gitu. Diambil lagi gitu. Oh, Halimah udah diambil tuh sama si Zainab kok enggak salah namanya tuh. Misalnya gitu kan? Datang lagi. Jadi ini pas waktunya sore tuh udah agak siangan, semua orang tuh pada udah balik semua ke tenda masing-masing. Halimah sendirian kagak punya anak bayi. Balik nih ke tenda. Kenapa Halimah? Ya ampun, gak kebagian nih. Semua anak-anak udah pada diambilin sama teman-teman kita nih. Gimana ya? Beneran udah gak ada sama sekali. Ya gak ada sama sekali yang bisa bayar. Ada sih satu orang, tapi gak bisa bayar. Nah, masa kita mau sukarelawan? Siapa emang yang gak bisa bayar itu? Dia tuh sebenarnya cucunya Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Tapi emang bapaknya dia udah meninggal saat dia masih dalam kandungan. Sekarang sih umurnya 3 hari. Tapi gak ada yang bisa bayar kita tuh kalau kita nyusuin dia gitu. Gimana Abu Dueb? Gak enak ya kalau pulang gak bawa bayi. Itu dia tuh. Ambil aja deh Halimah menurut saya. Iya kan? Ambil aja. La'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak itu anak yang bawa berkah. Ini yang sampai sekarang kagak percaya sama berkah. Nih, mesti belajar nih. Belajar sama seorang perempuan kuno. Belajar sama seorang perempuan kampung. Yang sudah mengajarkanmu dari 1400 tahun yang lalu tentang adanya keberkahan dari orang-orang yang dicinta oleh Tuhan. Dari orang-orang dicinta sama Allah, mereka punya keberkahan teman-teman. Mereka ada keberkahannya. Jadi Abu Du'e bilang, la'allahu nismatan mubarakah. Ini bahasa beneran teksnya seperti itu teman-teman. Saya gak kurangin. Saya gak ubah bahasanya. Katanya Abu Du'eb waktu itu, la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu nih anak adalah manusia
yang punya keberkahan. Abu Du'aib bukan orang belajar. Abu Du'aib bukan orang yang berpengetahuan. Pun juga Halimah As-Sa'diyah gak pernah ikutan seminar, gak pernah pergi ngaji, gak pernah hadir majelis taklim, gak pernah mondok pesantren, tapi faham. Karena itu adalah sesuatu yang diketahui secara umum buat siapapun yang kenal sama Allah, kenal adanya Tuhan, pasti tahu bahwa Allah tuh kalau cinta sama manusia, dijadikannya manusia yang dicinta itu membawa keberkahan dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Enggak sama, orang tuh enggak sama. Ada orang-orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala sehingga ia punya keberkahan lebih, teman-teman. Maka Halimah pun kemudian memantapkan hati. Baiklah kalau gitu Abu Du'aib, saya akan menjemput anaknya Aminah. Berangkat lagi Halimah ini, pergi lagi. Lapar, emang belum makan kan dari tadi. Susu untanya kan gak cukup juga tuh. Dalam keadaan kelaparan, berangkat lagi ke rumahnya Aminah. Nyampe di rumah Aminah gak juga minta makan. Orang mulia tuh gitu. Kan gitu ya? Gak juga kemudian masa lapar. Ya suka ada tuh kan, datang ke rumah. Bu, saya belum makan berapa hari. Jangan. Hiduplah mulia dengan tidak mudah meminta-minta kepada siapapun. Ya gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi si Halimah nih datang ke rumahnya Aminah. Nyampe di sana, ini poin kedua nih ya. Poin kedua, oh tadi tuh ya, nyari keberkahan. Keberkahan itu ada, gitu kan ya. Poin pertama tadi apa? Milikilah hati yang baik, hati yang bersih. Poin yang kedua, keberkahan itu ada. Carilah keberkahan tersebut pada diri orang-orang yang dicinta oleh Allah. Pada diri hamba-hambanya Allah. Pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah. Pada diri orang-orang yang soleh. Pada diri orang-orang yang soleha. Pada diri orang-orang yang berilmu ada keberkahan. Serius kalian. Kemudian yang berikutnya nih, poin gak kalah pentingnya nih. Imam Al-Buti menyebutkannya dalam kitab. Dalam kitab namanya Fiqhus Sirah. Beliau mengatakan ini nih, kenapa Allah pilih Halimah menjadi penyusu Nabi Muhammad, menjadi ibu susu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Karena Allah melihat keikhlasan dalam diri Halimah, Allah melihat keikhlasan dalam diri Abu Du'aib. Mereka tidak berharap uang, mereka tidak berharap harta ketika mereka menyusui, berniat untuk menyusui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukanlah harta, tujuannya bukanlah uang. Abu Du'aib tuh enggak bilang kayak begini, siapa tahu aja ntar kalau kamu menyusui, kalau Allah, siapa tahu aja kalau dia kemudian ngambil bayi tersebut Halimah, kemudian dia dikasih kemudahan hartanya, tahu-tahu bisa ngasih kamu gitu, siapa tahu aja. Atau siapa tahu aja Halimah walaupun dia itu suaminya udah meninggal, siapa tahu aja dia ninggalin warisan. Kan bisa aja. Tapi enggak gitu. Abu Du'aib dengan Halimah itu enggak gitu niatnya ketika menyusui bayi Muhammad. Enggak ada tujuan harta dalam diri mereka. Akan tetapi tujuannya la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu nih anak adalah anak yang bawa berkah. Sorry ku sekalian, hatinya ikhlas enggak ngarep dunia. Hatinya ikhlas enggak ngarep duit. Itu sebabnya Allah muliakan Halimah. Kamu kalau pengen tahu, kamu orang yang pantas dimuliakan Allah apa enggak, liatin pikiranmu tuh duit mulu apa kagak.
mengajarkanmu untuk ngerjain apa-apa tuh yang ikhlas. Masa bahkan sekedar senyum kamu senyumkan kepada suamimu karena ngarepin transferan? Enggak banget enggak sih? Masa urusan kamu didik anak-anakmu, kamu besarkan anak-anakmu dengan penuh cinta, kamu berusaha buat enggak marah-marahin anak dengan harapan biar nanti kalau gede anak-anak kita bisa menghidupi kita, bisa ngasih uang pada kita, biar anak kita punya pekerjaan yang bagus, kemudian anak kita balik memberikan kepada kita. Anak kita adalah investasi masa depan kita. Bukan begitu hati orang yang beriman, teman-teman. Bahkan kamu menyayangi anak-anakmu karena berharap uang dari anakmu di masa dewasanya. Pikiran macam apa itu? Ya ustazah gak setuju nih anak investasi. Gak setuju saya. Kalau kamu menganggap anakmu investasi akhirat, baru saya setuju. Saat kita udah gak bisa lagi cari nafkah, anak-anak kita nanti bisa menafkahi kita. Ibu-ibu susah membesarkan anak-anakmu. Jika harus anakmu bisa tanyakan hati. Biar rezeki saya lebih luas. Saya sedekah, belum mati malahan. Saya sedekah biar harta saya lebih banyak. Model sedekah apa itu? Berarti saya enggak ikhlas Ustazah kalau saya bersedekah mengharapkan harta saya lebih banyak. Yang buat Allahnya mana? Itu kan artinya kamu nyari dunia juga. Sholat duha enggak pernah tinggal. Kenapa? Biar rezeki lancar. Kenapa urusanmu selalu tentang uang? Teman-teman, kenapa urusanmu selalu tentang uang? Kenapa otakmu nih kalau dibuka isinya cuman angka? Enggak malu apa? Kamu enggak malu kalau nanti di hari akhirat saat dibuka nih catatan-catatan perbuatanmu isinya cuman urusan duit mulu. Kamu pikir urusan duit itu akan memenuhi timbangan amal kebaikanmu gitu? Enggak ada, teman-teman. Akan memperpanjang hisabmu atau memperpanjang daftar dosamu. Kalau didapat dengan cara yang gak benar. Kalau didapat dengan cara yang benar sekalipun hanya akan memperpanjang daftar hisab. Mau sampai kapan? Otak kamu isinya cuman duit. Gak bisa belajar apa dari Halimah. Halimah 1500 tahun yang silam mengajarkan kepadamu. Kurang lama apa nih? Diajarin sama sejarah bahwasanya ketika Halimah hatinya ikhlas, tidak berharap materi duniawi, tidak berharap harta dan uang, Allah pun kemudian memilihnya sebagai wanita yang dikenang sejarah, wanita mulia yang dapat menyusui baginda Nabi besar Muhammad. Ada karunia dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Itu yang lebih harus kamu cari daripada sekedar nominal uang.
insya Allah. Maka datanglah Halimah kepada Aminah. Ya, datanglah Halimah kepada Aminah. Halimah, saya rasa saya mau mengambil anakmu untuk saya susui dia. Aminahnya bilang, Halimah, kan saya udah bilang tadi, kamu kan udah datang ke sini. Ada juga tadi perempuan-perempuan lain selain dirimu yang datang ke sini. Dan saya udah bilang kan, kalau anak saya ini gak punya bapak, jadi saya mungkin tidak dapat memberikan kepadamu uang untuk membayarmu sebagai upah. Halimah gak bilang, ya kali-kali gitu ada warisan. Enggak juga. Atau boleh kok kalau misalnya kamu punya perhiasan atau apa gitu. Enggak juga, teman-teman. Enggak juga. Halimah bilang, saya udah tahu Aminah. Dan memang bukan itu yang kami harapkan dengan menyusui anakmu. Aminah nanya dong, apa yang kamu harapkan menyusui anakku, Halimah? Saya dengan suami tadi sudah membahasnya. Dan kami berpikir untuk mengambil anakmu untuk kami susui, la'allahu nismatan mubarakah, siapa tahu anak ini adalah anak yang membawa keberkahan. Begitu dibilang kayak begitu, Aminah langsung bilang, kamu gak keliru Halimah, kamu gak keliru, kamu gak salah. Jangan ragu, jangan bimbang Halimah, kamu datang kepada anak yang tepat. Anak saya adalah anak yang membawa keberkahan. Saya sejak mengandung dia Halimah, sakit-sakit saya yang sebelumnya hilang semuanya. Ketika saya mengandungnya, saya bahkan gak tahu rasanya sakit di saat hamil. Yang biasa diceritakan perempuan-perempuan. Saya gak merasakan itu semua Halimah. Saya bahkan gak tahu kalau saya hamil kecuali dari datangnya mimpi-mimpi yang datang pada saya setiap bulannya. Mereka mengatakan, innaki qad hamilti bisayyid walad Adam faida waladtihi fasammihi Muhammadah. Kamu sedang hamil seorang laki-laki terbaik sepanjang zaman, apabila lahir nanti kasih nama dia dengan nama Muhammad. Wah, saya jadi semakin gak sabar, Aminah. Kalau gitu Halimah, ambillah anak tersebut di dalam ruangan sana, di kamar sana. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, pakaian dan lain sebagainya saya siapin. Dia bilang, baiklah. Ini teman-teman, saya bawakan sebagai cerita yang sebenarnya adalah merupakan narasi yang langsung diceritakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah yang ceritain ini dengan bahasanya dia sendiri, teman-teman. Kuntu ma'a sab'ina nisa'an nazalna ila Makkah ba'da thalathata ayyam min wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita Halimah sendiri. Katanya Halimah, saya pun segera menuju ke kamar tersebut. Saya buka tirainya. Zaman itu kamar-kamar tuh belum ada pintunya. Jadi tirai aja gitu, hordeng aja. Dia bilang, saya pun membuka tirai itu. Saya pun melihatnya untuk kali pertama. Sesosok bayi di atas dipan. Berselimut kain putih. Saya maju ke sana. Satu langkahan, bayi tersebut menoleh kepada saya dan tersenyum. Tak pernah kulihat bayi lebih indah daripada dia. Dan entah mengapa, hati saya disergap rindu yang bahkan tak pernah saya rasakan kepada anak saya sendiri, bagaimana pula kepada anak orang lain.
seolah anak itu adalah anak saya sendiri. Saya kembali menjumpainya. Hati saya disergap rindu yang luar biasa, membuat saya kemudian berjalan mendekatinya. Kemudian saya ambil anak tersebut, saya pun memeluknya, 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 hingga berurai air mata kerinduan dalam diri saya. Anak itu saya dekap, saya dekap. Bayi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Saat saya mendekapnya, saya merasakan air susu saya tiba-tiba membanyak. Taulah saya, anak dalam gendongan saya bukanlah seseorang biasa. Ia adalah manusia spesial. Ia adalah hamba tercinta di sisi Allah Tuhannya. Aku pun duduk, kemudian mulai menyusuinya dengan yang sebelah kanan. Ia pun mulai menyusu. Kemudian seperti mana yang biasa saya lakukan, saya pun memindahkan anak tersebut dari kanan ke kiri. Ia berhenti menyusu. Sudah kenyangkah kamu, nak? Bukankah baru sedikit kamu meminum? Saya pun memindahkannya kembali ke arah kanan. Dan ia kembali menyusu lagi. Membuat saya penasaran, ada apa denganmu, nak? Saya pun kembali memindahkannya ke sebelah kiri dan ia berhenti menyusu. Ia tak mau menyusu. Saya pun memindahkannya kembali yang sebelah kanan, ia menyusu kembali. Saat itu saya pun mengerti. Luar biasa dirimu, nak. Kamu menyisakan yang kiri untuk saudara sesusumu yang ada di tenda sana, bukan? Terima kasih, anakku. Terima kasih. Kamu mengajarkan kepada kami berbagi bahkan dari sejak bayi. Enggak rakus Nabi kita Muhammad. Bahkan dari sejak bayinya. Enggak segala-gala mau diembat sendiri, teman-teman.
lepasin anaknya ke pondok pesantren, gitu kan? Bu, kamu kan gak mondokin anak karena ngebuang. Anak saya banyak nih, repot, bener. Udah ah, pesantrenin aja. Kan gak gitu. Kalau kamu pesantrenin anak kayak untuk meringankan beban keluarga, hasilnya gak akan bagus. Hasilnya gak akan benar, teman-teman. Tapi kalau justru kamu melepaskan anak karena sayang, karena cinta, biar dia mendapatkan pelajaran yang bagus, biar dia mendapatkan ilmu yang benar, biar dia bisa ngerti caranya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang saleha. Meskipun hatimu sebenarnya menangis, sebenarnya hatimu sedih luar biasa, tapi kamu melakukan itu semua justru untuk kebaikan anak-anakmu, nah itu baru hasilnya pasti bakalan bagus. Kayak Aminah. Gitu kan? Justru karena sayang, karena cinta, Aminah melepaskannya. Maka berangkatlah Halimah dengan bawa bayi Muhammad. Begitu nyampe ke tendanya, aduh, Halimah langsung tuh bersemangat, berbuih-buih nih, bercerita kepada Abu Du'aib. Jadi sekalian pelajaran lain dari Abu Du'aib dan Halimah tentang keharmonisan rumah tangga. Bagaimana Halimah bisa menceritakan semuanya kepada suaminya, dan bahwa suaminya pun juga selalu mendengarkan ketika istrinya bercerita. Masa sih ada gitu suami nemu duit. Tapi duitnya sekarang udah habis, maaf ya. Nah ya kan bikin kesel kalau mau cerita urusannya kayak gitu mulu gitu. Urusannya urusan kesalahan-kesalahan kamu mulu. Nah kalau tiap kali kamu ngomong berupa pengakuan dosa, ya kan orang malas dengernya, teman-teman. Tapi kalau kamu bisa bersahabat sama suamimu bercerita, apa aja yang bisa kamu ceritain? Kan begitu, hal-hal kayak beginian kan sebenarnya kamu bisa ceritain. Sudah Halimah tuh tadi cerita, ya ampun. Tapi saya gak tahu gitu, ada begitu banyak poin-poin penting dalam hidupnya Sayyidah Halimah gitu kan. Luar biasa banget ya gitu. Kok saya gak pernah kepikir ya dari dulu-dulu gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat belajar. Suaminya nanya, emang poinnya apa aja? Banyak dah. Lupa, saya gak sempet nulis. Emang pelajarannya apa aja? Banyak dah pokoknya. Mudah-mudahan bisa diamalin ya, apa? Udah kamu dengerin aja tuh, dengerin di YouTube ada. Lakuan siapa tuh yang suka begitu? Bertemanlah teman-teman. Dari suamimu, dengan suamimu, tuh Halimah 1500 tahun yang silam loh. Udah bisa tuh kayak begitu. Gak usah pakai seminar persamaan hak. Gak usah pakai ikut seminar persamaan gender. Hak suami dan istri. Begitu kan ya? Kita, apa tuh namanya? Emansipasi. Waduh, waduh. Tuh gak pernah. Halimah belajar itu 1500 tahun yang silam, teman-teman, saudaraku sekalian. Hambanya yang tercinta sepanjang zaman. Orang kalau dekat sama Allah, orang kalau dekat sama Tuhan, Allah maksudnya ya. Orang kalau dekat tuh sama Allah Subhanahu wa taala, pinter, teman-teman, saudaraku sekalian. Ngerti bagaimana caranya harus menjalani kehidupan. Gitu kan? Yang laki-laki juga begitu gitu kan. Kalau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia tahu caranya memperlakukan perempuan. Sebab katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam tentang perempuan, la yukrimuha illa karim
wala yuhinuha illal lain. Enggak ada yang bisa memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada yang bisa menghina perempuan kecuali laki-laki yang hina. Gitu. Abu Du'aib memuliakan Halimah. Memuliakan Halimah. Padahal ini 1500 tahun yang silam, di saat banyak laki-laki membunuhi anak-anak perempuan mereka, di saat banyak laki-laki yang menghina kaum perempuan, Abu Du'aib adalah seorang laki-laki santun, laki-laki penuh kasih sayang yang memperlakukan istrinya, anak-anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Sehingga sekalian, akhirnya Halimah pun kemudian bercerita. Habis cerita, kemudian Halimah cerita juga tuh yang bagian dia menyusui dan Nabi Muhammad tidak mau menyusui yang sebelah kiri, sambil diraihnya anaknya, kemudian dia susui dengan yang sebelah kiri. Gitu ya. Jadi Nabi itu memang luar biasa banget. Jadi sekalian, gak lama kemudian Abu Du'aib pergi ke untanya untuk mereka berusaha perah susu untanya gitu ya. Dan dia pun begitu nyampe ke sana, wah subhanallah gitu ya. Kalau ada bahasa subhanallah belum ada zaman itu. Wah, luar biasa nih Halimah. Udah tuh banyak banget dapat air susu, mereka pun kenyang, Halimah kenyang, Abu Du'aib kenyang, gitu kan ya, semuanya kenyang. Katanya Halimah, malam itu adalah malam kami tidur dengan paling lelap dari sejak berminggu-minggu sebelumnya. Itu malam semuanya tidur dengan lelap banget karena mereka tidur dalam keadaan sudah kenyang semuanya. Pagi-paginya pulang dong ke Thaif. Ini kan masih di Hudaybiyah. Pulang nih ke Thaif. Itu Abu Du'aib bawa anak mereka, gendong anak mereka, Halimah gendong Muhammad. Abu Du'aib naik unta, Halimah naik keledai, teman-teman. Keledainya begitu, ini kan rombongan nih semuanya nih, 70 nih. Semuanya juga yang perempuan-perempuan naik keledai, yang laki-laki naik unta gitu kan. Dan mereka semuanya peraturannya kayak gitu, yang laki-laki bawa anak mereka, karena kan anaknya kan udah punya bonding tuh sama bapaknya, ya kan? Nah, sementara yang anak-anak baru ini kan anak-anak yang mereka ambil, nah itu kan anak ASI nih ya, anak air susu ini kan masih punya ininya kan baru sama ibunya nih, ibu susunya gitu. Jadi mereka bawa anak-anak yang baru mereka susuin. Mereka naik keledai gitu. Jadi sekalian, tuh udah siap semuanya tuh. Mereka pun mulai jalan. Begitu Halimah naik, keledainya kenceng jalannya. Padahal waktu berangkat tuh keledai Halimah yang paling belakang, paling buntut. Itu jalannya tiba-tiba kenceng banget. Halimah tuh nyusulin semuanya nih, sampai kayak, waduh, sampai bingung gitu kan. Halimahnya bawa bayi Muhammad nih, keledainya jalannya cepet banget gitu. Sampai akhirnya yang paling depan keledainya, bersama 70 keledai-keledai yang lain, keledainya Halimah yang paling depan, cepet banget gitu. Sampai-sampai orang-orang pada noleh gitu kan, siapa sih nih? Halimah nih ngebut bener. Sampai mereka kemudian pada teriak-teriak gitu, Halimah keburu beli keledai baru. Kata Halimah, enggak nih keledai yang lama nih. Keledai yang lama, kamu kan jalannya lambat banget. Oh, saya juga lagi heran nih. Bahasanya gini, inna fi ibil inna fi mari hadal asyana. Ya, saya juga lagi heran nih, kok bisa tiba-tiba ngebut banget gitu. Sampai kemudian nyampe lah mereka di Thaif. Itu bayi Muhammad tiap hari dikerubungin saudara-saudaranya. Halimah tuh anaknya banyak. Tiap hari tuh kerjaannya tuh ngerubungin bayi Muhammad. Seneng, girang, semuanya tuh pada bahagia gitu. Mana bayi ini nih yang satu ini nih bayi ajaib gitu. Tumbuhnya cepet banget. Seminggu kayak pertumbuhan bayi sebulan.
Jadi 4 minggu udah bisa guling-guling. Kayak anak umur 4 bulan. Nah, itu kan umur 9 minggu udah mulai bisa duduk. Umur 12 minggu udah mulai bisa jalan, teman-teman. Nabi Muhammad alaihi salallahu alaihi wasallam itu umur 6 bulan udah mulai ikutan gembalain kambing. Barengan sama saudara-saudaranya gitu. Karena kan 6 bulan umur berapa minggu tuh? Udah pokoknya tumbuhnya tuh cepet banget gitu. Udah bisa ngomong. Umur 6 bulan tuh udah bisa ngomong, udah bisa jalan-jalan gitu. Lari-lari barengan sama saudara-saudaranya ikutan. Saudaranya gembalain kambing, dia pun ikutan gembalain kambing. Makanya ada cerita kan Nabi Muhammad kan lagi dibelah dadanya kan di tempat penggembalaan kambing. Itu umur berapa menurutmu? Nabi Muhammad itu kan dibalikin saat umur 2 tahun. Teman-teman, tapi itu udah ngembalain kambing. Anak umur 2 tahun mana yang udah dibelah dadanya dan udah memang umur 2 tahunnya Nabi Muhammad tuh udah kayak umur 6 tahun, teman-teman. Udah gede gitu. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajaibnya waktu itu tuh musim paceklik seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi rumput-rumput tuh banyak pada kering gitu. Sedikit aja rumput-rumput yang masih pada hijau. Nah, sementara kambing-kambing kan nyarinya kan rumput-rumput yang hijau-hijau. Nah, itu subhanallahnya, kambing yang Nabi Muhammad gebalain, maksudnya yang barengan sama saudara-saudara yang gebalain kambing, Nabi ikutan juga gitu ya. Ya ikutan buat main-main, ikutan buat lari-larian gitu. Itu kalau pulang kambingnya gemuk-gemuk. Kambingnya gemuk-gemuk. Sementara kambingnya tetangga-tetangga pulang kurus-kurus. Sampai tetangga-tetangganya pada bilang kayak begini, enak. Nah, dengerin nih. Ntar kalau kamu gembalain kambing, ikutan loh sama kambingnya Halimah. Biar kambing kita gemuk-gemuk juga kayak kambing dia. Iya mah, katanya gitu kan. Udah nih, gembalain kambing tetap aja tuh. Gembalainnya udah sama tempatnya. Kambing Halimah pulang gemuk-gemuk, kambingnya tetangga-tetangganya pulang kurus-kurus gitu kan. Dia bilang, nih kenapa sih nih? Mereka gak tahu masalahnya bukan merumputnya. Masalahnya bukan sama kambingnya, tapi masalahnya dengan seseorang yang ikut menggembalakan kambing tersebut. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu Nabi tuh dari sejak zaman dulu. Tiap Nabi di mana aja Allah akan pandang semua yang ada Nabi Muhammad di situ dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh kasih sayang. Sampai sekarang hatimu kalau punya gede cintanya kepada Nabi Muhammad, Allah akan pandang hatimu dengan pandangan penuh kasih sayang. Anak-anakmu kalau di hati mereka punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan pandang anak-anakmu dengan pandangan penuh rahmat. Rumahmu kalau di sana ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad ditegakkan, kalau di sana ada Al-Quran dibaca. Ustazah, emang apa kaitan Al-Quran sama Nabi Muhammad? Lah Al-Quran turun di mana? Kalau bukan di hati baginda kita Nabi besar Muhammad. Kamu kalau baca Al-Quran, hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, menghayati Al-Quran sebagai wahyu yang turun ke hati Nabi Muhammad, saat itulah rumahmu akan dituruni rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disampaikan Nabi Muhammad, al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an tataraa li ahli as-sama' kama tataraa an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang sedang dibacakan Al-Qur'an terlihat terang bagi para malaikat di atas langit sana sebagaimana terlihatnya bintang gemintang bagi penghuni bumi saat waktunya malam. Kita lihat malam semuanya gelap langit, kecuali bintang-bintangnya. Demikian juga bumi ini, antara siang sama malam dilihat sama malaikat sama aja, sama-sama gelapnya. Kecuali hati yang sedang mengingat Allah, hati yang sedang mengingat Nabi Muhammad, rumah yang sedang di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, rumah yang di sana orang-orangnya penuh cinta kepada Nabi Muhammad, sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad, sedang mengingat Nabi Muhammad, sedang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Rumah yang seperti ini, teman-teman sekalian, selalu dipandang dengan penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dibacakan istighfar oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
gitu. Kayak kambing-kambing tuh yang di situ ada Nabi Muhammad digembalainya gemuk-gemuk. Sehingga sekalian saya mulakan sampai terjadinya syaghus sadr, pembelahan dada gitu ya. Nah, Nabi Muhammad umur 2 tahun dulu tuh. Nabi Muhammad umur 2 tahun dibalikin dong sama ibunya. Itu ibunya mau bawa Nabi Muhammad sama Abu Du'aib juga ya. Saudara-saudaranya semuanya yang ngikutin dari belakang nangis semuanya, "Mama jangan bawa pergi Muhammad, Ma. Mama jangan bawa pergi Muhammad." Semua anak-anaknya nangis semuanya. Nabi Muhammad ngikutan nangis juga. Mau pisah sama saudara-saudaranya gimana enggak? Nabi Muhammad hatinya ya Allah, udah kebayang kayak apa. Nangis juga. Mamanya sempat janji tuh sama anak-anaknya, gitu kan, "Nanti kalau boleh kita ambil balik ya dek, gak apa-apa ya, mamanya kita ajak pulang dulu buat ketemu sama mamahnya, tapi nanti kalau misalnya boleh nih kita ambil balik." Jadi nih sambil mamahnya jalan pulang, jalan ke Mekah nih, turun ke Mekah sama Abu Du'aib gitu ya, anak-anak, "Mama bawa balik Muhammadnya ya Ma, Ma bawa balik ya Ma." "Iya nak, iya." Sambil lari-lari mereka yang ngikutin. Sampai di perjalanan udah agak jauh, barulah mereka kembali pulang. Aminah menerima Halimah, terus dia bilang, "Halimah, Aminah, waktu untuk mengembalikan anakmu. Tapi sebenarnya ya Aminah, kita semua ini keberatan banget buat melepaskan Muhammad. Anak-anak saya nih pernah nangis tadi tuh. Kesian banget. Boleh gak sih kita ambil lagi?" Katanya Aminah, "Emang gitu?" "Iya bolehin deh. Udah kok makanannya udah yang paling sehat. Pokoknya kita ajarin semuanya yang bisa kita ajarin. Udah di sana aja. Di sini kan gak punya saudara dia." Udah tuh bujukin. Sampai akhirnya katanya Aminah, "Ya udah deh kalau gitu. Kasian nih, tanyain menabinya sama anaknya, gimana nak?" "Iya bu, saya di sana ada nih, pokok cerita dah gitu kan." Akhirnya balikin lagi. Balik lagi. Aminah, Halimah bawa Nabi Muhammad alaihissalam. Bawa balik. Wah anaknya pada girang semuanya. Sehingga sekalian sebulan dua bulan sampai kayak hampir setahun gitu. Itu udah dibalikin aja tuh udah lebih dari 2 tahun tuh. Udah hampir-hampir mau 3 tahun. Jadi ini tuh udah hampir-hampir usia Nabi Muhammad hampir 4 tahun. Sehingga sekalian satu waktu Nabi sedang gembalain kambing nih. Ketika kemudian agak jauh gitu kan ke daerah rerumputan gitu. Lagi di sana barengan sama saudara-saudaranya, tiba-tiba datang tuh 2 orang kayak enggak ketahuan datangnya dari mana, pokoknya ada 2 orang laki-laki pakai putih-putih gitu ya. Bajunya kayak gamis putih gitu, kemudian pakai ini putih gitu, pakai peci putih. Mereka kemudian pegang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Muhammad dibaringkan gitu. Saudara-saudaranya pada yang pertamanya pada yang deketin gitu kan. Tapi habis itu mereka kemudian buka bajunya Nabi Muhammad, pada ketakutan saudaranya lari-lari ke rumah orang tuanya untuk ngasih tahu, "Ada orang jahat nih, mereka baringin Nabi Muhammad, kemudian baringin Muhammad, kemudian belah dadanya." Pada ketakutan semuanya, lari ke sana, Halimah sama Abu Du'aib keluar dari rumah tergesa-gesa, panik, kemudian lari-lari mendekati tempat menggembala kambing, maksudnya mendekati Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan ketika mereka datang Nabi Muhammad sudah selesai. Orang laki-laki tadi itu juga udah enggak ada gitu kan. Di saat anaknya pergi itu Nabi Muhammad dibaringkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dicelupkan di satu tempat yang mereka bawa gitu, ada airnya di situ, air zam-zam, kemudian ditaruhkan, dibalikkan lagi ke dalam hatinya, kemudian diusapkan seperti enggak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Terjadi operasi paling dahsyat pada masa tersebut, paling cepat juga gitu ya, adalah pembelahan dada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Halimah sama Abu Du'aib datang, itu kemudian udah mendapati Nabi Muhammad lagi berdiri gitu dengan muka yang memang kelihatan agak pucat karena kan sebagai anak ya,
apa nih orang lagi pada ngapain saya nih, tapi kok saya nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu kan, nggak bisa berontak, nggak bisa apa gitu, jadi pucat aja gitu. Halimah begitu dapet, begitu dateng gitu kan, begitu ketemu sama Nabi Muhammad, nih keren sih suami istri ini, keren teman-teman, kayak nggak pernah ikutan seminar bagaimana menghadapi anak gitu ya. Tapi memang rasa cinta sayang tuh membuat orang dengan sendirinya jadi pinter kalau ngadepin yang dia cintai. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dipeluk tuh anak nggak pakai ditanyain dulu. Kamu tuh kalau anak lagi panik jangan dipanik-panikin dulu. Kenapa nak, kamu kenapa nak, kamu habis kenapa, hah sayang kamu habis kenapa. Malam-malam nih panik gitu kan, karena mungkin mimpi buruk gitu. Bukannya ditenangin, dipelukin, diapain itu enggak. Kamu mimpi buruk ya nak, mimpi apa nak, mimpi apa nak. Coba mimpi apa, coba ceritain sama mama. Ya ampun kamu kok gak mau cerita, ayo dong cerita, jangan nangis mulu nak. Kok gak pinter-pinter. Insya Allah, Masya Allah. Halimah udah ngajarin kamu tuh 1500 tahun yang lalu. Begitu ngelihat anak panik yang dilakukan adalah dipeluk. Halimah memeluk, Abu Du'aib juga memeluk. Jadi ini anak satu dipelukin sama suami istri. Cakep banget ya. Serius sekalian, abis kemudian tenang gitu kan, udah lama pelukin, baru dilepasin, kemudian baru ditanya, bagaimana keadaanmu nak? Nanyanya bukan tadi kenapa? Enggak gitu. Selagi anak ini masih baik-baik aja enggak apa-apa gitu. Yang penting kan keadaan dia. Bukan siapa yang datang, bukan tadi diapain. Kamu bagaimana keadaanmu, nak? Muhammad bilang, enggak kenapa-napa. Ma, ba, tadi memangnya apa yang terjadi padamu? Barulah cerita. Tadi ada dua orang asing. Nah ini kan kemampuan berbahasa teman-teman. Anak ini udah ngerti gitu, karena orang tuanya bahasanya bagus, saudara-saudaranya berbahasa bagus gitu. Jadi anak ngerti caranya bercerita. Jadi sekalian saya kalau ditanyain, ustazah, apa sih modal ustazah untuk jadi seorang pembicara? Storytelling. Kemampuan bercerita. Itu suatu hal yang nilainya mahal. Gitu ya, skill teman-teman. Skill buat jadi YouTuber. Iya kan, kemampuan bercerita gitu yang dimiliki. Itu Nabi Muhammad sudah memilikinya. Tadi datang dua orang laki-laki asing, ya, ma. Mereka kemudian memegang aku dan membaringkanku. Seseorang di antara mereka kemudian mengusap dadaku dan tiba-tiba dadaku menjadi terbelah. Dia kemudian mengambil sesuatu dari dalam. Aku rasa itu adalah jantungku, hatiku. Kemudian mereka meletakkannya, membasuhnya dalam sebuah mangkuk berisi air. Kemudian mereka mengeluarkannya lagi dan kembali memasukkannya ke dalam hatiku. Kemudian mereka mengusapnya. Aku sudah liatin ya, seperti tidak ada apa-apa. Akan tetapi ajid burdahu hatta alhin, saya merasakan kesejukannya sampai dengan sekarang. Saya ngerasain dinginnya sampai dengan sekarang. Habis kena air tadi tuh, saya ngerasain dinginnya ya, gitu. Mereka kemudian pelukin lagi, kemudian dibawa pulang gitu. Malam harinya diskusi nih suami istri, apa tuh ya? Kan gak ada panduannya ya? Gak ada buku panduannya gitu, nanti di usia sekian akan terjadi seperti ini, mereka kan takut. Serem juga ya, iya ya apa nih? Akhirnya kemudian mereka putuskan besok harinya, kumpulin anak-anaknya, nak, kami rasa kami akan membawa Muhammad kembali pulang ke Mekah. Karena kami takut ada sesuatu terjadi kepadanya dan kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan padanya. Jadi gak bilang, serem loh nak soalnya nak. Gak gitu. Kalau kejadian yang kayak kemarin, kejadian lagi kayak gimana coba. Gak gitu gitu loh. Gak dibilangin hal-hal yang seperti itu. Tapi yang mereka bilang, kami tidak mengerti, kami khawatir ada sesuatu terjadi kepada diri Muhammad dan kami tidak mengerti bagaimana kami harus berbuat padanya.
Kan benar. Jadi istilahnya nih kayak semacam dokter, kita nih cuma dokter-dokter biasa nih, bukan dokter spesialis. Nih kasusnya nih kayaknya nih bukan kemampuan kita nih buat bisa menghadapinya gitu. Ini kayaknya perlu dokter spesialis, dan itu adalah ibunya yang asli gitu kan. Jadi kita balikin ya nak. Nah anaknya ngerti kan, dikasih tahu kayak begitu, sehingga akhirnya besoknya melepaskan Muhammad dengan hati penuh kerelaan. Maksudnya ya udah ikhlas aja gitu nerimanya, pulanglah. Saya ikut sekalian, itu adalah hari terakhir Abu Du'aib dan anak-anaknya yang lain ya, melepaskan Nabi Muhammad alaihi salallahu salam, meskipun ada sebagian anaknya yang kemudian beriman kepada Nabi dan juga mengikuti ajaran agama Islam. Akan tapi itu bukan perjumpaan terakhir Halimah dengan Nabi kita Muhammad alaihi salallahu salam. Untuk waktu yang lama iya, akan tetapi saudaraku sekalian yang saya muliakan, berpuluh tahun sejak kejadian tersebut ya, dan itu waktu Halimah nyampe ke rumahnya Aminah, Halimah pun menceritakan bagaimana kisah kejadian syakus sadar tersebut. Kemudian Aminah jawabnya kayak begini nih, Halimah, apa yang kamu khawatirkan pada diri anakku? Apa kamu khawatir anak saya ini diganggu kekuatan-kekuatan kayak jin atau apa gitu, makhluk-makhluk halus gitu? Katanya Halimah, semacam itulah Aminah, tapi yang pasti apapun yang terjadi kepada anakmu, saya khawatir kami tidak bisa menanganinya, kami tidak bisa menghadapinya. Katanya Aminah, gak usah khawatir Halimah, anak saya tidak akan datang padanya hal-hal yang jahat-jahat. Jahatan-kejahatan gak akan pernah sampai kepadanya. Karena seperti yang saya ceritakan kepadamu, di masa kehamilannya, saya bahkan tidak pernah merasakan kesakitan sama sekali. Saya hanya didatangi orang-orang mulia yang selalu berkata, innaki kot hamilti bisayid walad Adam fa'idha waladtihi fasamihi Muhammada. Kamu sedang hamil seseorang yang paling baik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apabila lahir nanti dia, berilah nama dengan nama Muhammad. Akan tetapi Halimah, saya rasa memang sudah waktunya bagiku untuk kembali bersama dengan anakku. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini kepadaku. Maksudnya anak ini kembali kepada saya lagi dengan keadaan sehat, baik. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan. Semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Gitu. Akhirnya kemudian Halimah pun pulang. Begitu kan ya, sesudah peluk cium Nabi Muhammad alaihi salallahu salam, yang sekarang sudah beranjak kanak-kanak. Maksudnya walaupun tuh usianya kayak sekitar 3 hampir 4 tahun, tapi Nabi Muhammad waktu itu sudah kelihatan kayak anak umur 8 tahunan, teman-teman. Kayak anak umur 7 tahun, 8 tahun gitu, udah cukup besar gitu kan ya. Dipelukin sama Sayyidah Halimah, kemudian dilepaskan dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Halimah kemudian pulang, Nabi Muhammad pun bersama dengan ibundanya, seperti mana yang telah saya ceritakan di bulan yang lalu. So itu sekalian saya muliakan, berpuluh tahun sejak kejadian hari itu. Satu hari, Nabi Muhammad sekarang sudah tinggal di Madinah, diikuti oleh banyak kaumnya. Orang-orang Islam di Yathrib di Madinah sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan mengikuti apapun aja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salallahu wasallam. Di saat Nabi Muhammad berdoa, semua orang menengadahkan tangannya. Di saat Nabi Muhammad, para sahabat tuh bercerita, Nabi Muhammad tuh kalau wudu, bekas air wudunya tuh gak pernah nyampe ke tanah. Semua orang rebutan sama bekas wudunya Nabi Muhammad alaihi salallahu salam, mencari keberkahan pada apapun yang ada dalam diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad cukur rambut, teman-teman saudaraku sekalian, rambutnya tuh gak pernah ada yang sisa. Semuanya rebutan, para sahabat-sahabat kepengen mendapatkan berkah dari helai-helai rambutnya baginda Nabi besar Muhammad alaihi salallahu salam. Saat Nabi Muhammad potong kuku, orang rebutan sama kukunya Nabi Muhammad alaihi salallahu salam, disimpan sama mereka sebagai harta terindah yang mereka punya. Meskipun tentu saja gak ada yang dijual, bukan orang Indonesia.
Papa dijual kalau orang kita ya. Eh, kamu mau enggak beli nih, saya punya nih barang ajaib nih. Apaan? Kukunya Nabi Muhammad. Itu kayak orang Bekasi tuh yang begitu. Atau orang Citayam kayaknya ya. Sehingga sekalian, tuh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yatabarrakun, mereka ngambil berkah dari apapun yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Suatu waktu, satu hari, Nabi Muhammad sedang ada di masjid. Ketika kemudian Nabi berasa, Nabi mulai jalan teman-teman, dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Berpuluh orang, bahkan beratus orang ikut jalan. Ini Nabi mau kemana nih? Nabi jalan-jalan, semua para sahabatnya ikut. Sampai Nabi Muhammad tuh jalan sampai keluar dari kota Madinah. Jalannya Nabi Muhammad jauh nih, kayak ibarat jalan dari sini nih ke Pancoran gitu. Masih jalan lagi tuh, lewatin tuh patung Pancoran, terus jalan lagi. Sahabat semuanya ngikutin tuh. Dari yang asalnya berpuluh sahabat, sampai beratus sahabat, sampai ribuan sahabat nih pada ikut nih. Karena jalan Nabi semakin jauh kan orang, Nabi kemana nuh? Pada ikutan kan? Kayak gitu semuanya. Tapi untungnya ya, sahabat-sahabat tuh kalau Nabi Muhammad jalan apa-apa gitu, Nabi Muhammad duduk, gak ada yang pada ngerepotin. Gak ada yang pada minta salaman. Gak ada tuh. Jadi gak ada tuh, gak ngerepotin Nabi tuh. Gak bikin ruwet gitu ya. Gak bikin kayak yang kemana ngajakin salaman, kemana ngajakin salaman gitu. Enggak tuh. Nabi, walaupun semuanya ngalap berkah dari Nabi, tapi gak ada yang nyusahin, gak ada yang ngerepotin Nabi Muhammad alaihissalam. Seriku sekalian yang saya mulai, sampai akhirnya Nabi Muhammad berdiri dan para sahabat udah tahu tuh apa atau Nabi Muhammad tuh sebenarnya mau menuju kemana. Teman-teman sekalian, ada rombongan datang waktu itu mau menuju ke kota Madinah dalam keadaan mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi terus jalan-jalan sampai deket sama rombongan tersebut, kayak jarak beberapa meter gitu kan, beberapa ya puluh meter lah gitu kan, kayak dari sini ke sono ujung sana udah mulai deket gitu. Nabi pun menghamparkan surbannya, ridanya dihamparin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridanya menunggu seseorang yang ada di dalam rombongan tersebut dengan tak sabar. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad semakin dekat dengan orang tersebut, belum hamparin tidak. Nabi Muhammad semakin dekat dengan rombongan tersebut, Nabi Muhammad jalannya semakin cepat, kemudian lari. Nabi Muhammad lari sampai udah benar-benar dekat, Nabi Muhammad menghamparkan sorbannya di depan seorang perempuan tua. Nabi kemudian meminta perempuan tersebut naik di atas surbannya Nabi Muhammad. Perempuan itu naik di atas surbannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memeluknya seraya berkata, "Ummi, Ummi." Ternyata dia adalah Halimah As-Sa'diyah. Usianya kala itu 80 tahunan lebih. Ia sudah renta. Ia sudah keriput wajahnya. Ia sudah lemah badannya. Nabi Muhammad memeluknya erat dengan linangan air mata berkata, "Ummi, Ummi, Ummi. Ibuku nih, ibuku nih, ibuku nih." Perempuan tua itu pun memeluk Nabi Muhammad yang pernah darinya manusia paling agung ini 2 tahun menyusul. Ia memeluk erat Nabi Muhammad seraya mengatakan, "Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, engkaulah anakku, engkaulah Tuhanku, engkaulah kekasih Allah, engkaulah utusan Allah." Masya Allah. Nabi Muhammad ngajarin kita untuk berbakti bahkan kepada ibu susu, teman-teman. Bagaimana pula dengan ibu kandung kita.
Masya Allah, Nabi sayangnya sama beliau luar biasa. Sebagaimana sayangnya beliau pun menabi luar biasa. Insya Allah. Kita bacakan suratul Fatihah kembali pada Sayyidah Halimah. Mudah-mudahan hari ini kita dapat keberkahan beliau, insya Allah. Beliau beriman kepada baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam, dan tentu saja beliau kelak nanti di hari akhirat juga akan menjadi perempuan-perempuan mulia sebagaimana Allah telah menjadikan beliau mulia dari sejak di dunianya. Sebagai orang yang memiliki nisbat, memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki jalinan yang sangat rapat, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau insyaallah, belajar dari kehidupan Sayyidah Halimah insyaallah untuk memiliki hati yang bersih, untuk memiliki niat yang ikhlas gitu ya, untuk mencari keberkahan di atas muka bumi ini, untuk memperlakukan dengan penuh cinta kepada siapapun yang ada di sekitar kita insyaallah, untuk selalu beriman dan selalu menyayangi orang-orang yang kita yang kita cinta, yang kita sayangi dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bi kunyatin salihah jami'ah syamilah. Fatihah Sayyidah Halimah, Allah yaghfirlaha warhamha wa ya'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit-sakit. Ya. Dan mbak saya Bu Derah lagi sakit, doakan mudah-mudahan segera disehatkan. Saya kalau dia sakit saya repot. Jadi kita doakan mudah-mudahan